Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akbar. Siap. Inilah negara mayoritas Muslim bagian Federasi Rusia yang ikut bertempur di Ukraina. Ribuan tentara dan relawan dari Chechnya ikut andil bagian dalam invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sebanyak 12.000 tentara Chechnya berkumpul dan meneriakkan takbir di alun-alun ibu kota regional Grozny, sebelum berangkat ke Ukraina membantu pasukan Rusia. Chechnya merupakan negeri republik otonom, bagian dari Federasi Rusia. Chechnya mencuri perhatian dunia usai memutuskan untuk memihak Rusia dan mengirimkan tentaranya ke Ukraina. Dan berikut 5 fakta negara Chechnya. Pertama, negara berpenduduk 1,5 juta jiwa ini, 95% warganya memeluk agama Islam, bahkan masjid terbesar di Eropa terdapat di Chechnya. Kedua, selain seorang hafiz Quran, Kadyrov diketahui selalu memilih berada di saf ketiga saat ibadah salat Jumat, sebagai bentuk hormatnya kepada para habib dan ulama yang mengisi saf pertama dan kedua. Ketiga, saat ini Chechnya dipimpin oleh Ramzan Ahmadovic Kadyrov, pria 45 tahun ini ditunjuk sebagai presiden Chechnya pada tahun 2007, saat masih berusia 31 tahun, dan dikenal sebagai seorang Muslim yang taat. Keempat, sebagai presiden yang taat dengan ajaran Islam, Kadyrov meminta seluruh tentaranya untuk tidak pernah meninggalkan salat. Kelima, separatis ISIS pernah menghargai kepala Kadyrov sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat atau 71 miliar rupiah karena menentang mereka. Itulah sekilas 5 fakta tentang negara Chechnya, negara mayoritas Muslim di daratan Federasi Rusia.